Negara Zulhelmi Zainal berjaya menambah kutipan pingat emas negara dalam acara kejar-mengejar individu remaja lelaki. Zulhelmi Zainal berjaya menambah kutipan pingat emas negara dengan catatan masa 3 minit 16.985 saat meninggalkan pelumba dari Kazakhstan, Maxim Grichin. So, perlawanan tadi memang agak sengit dan berjumpa dengan Kazakhstan dan dipertemu dengan time-time yang cukup orang kata fit lah. Memang susah kita nak fight kan. So amat bangga lah. Bagi pingat gangsa pula milik pelumba Korea, Hun Jang. Sementara itu bagi acara pecut lelaki junior, pelumba negara Alif Aiman sekadar pingat perak apabila tewas di tangan pelumba India Eso. Pingat gangsa pula milik pelumba dari Kazakhstan, Andriy Chugay. Hadir bagi menyampaikan pingat kepada para pemenang, pengarah urusan Yakult Malaysia, Hiroshi Hamada dan Naib Presiden Persatuan Berbasikal Uzbekistan, Urinboy Kujayev Kozim.